Rumah warga milik Cipa di Kampung Kanea, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Jeneponto, Selasa, tanggal 1 Februari tahun 2022 ludes terbakar api. Ratusan warga setempat berdatangan mencoba memadamkan api menggunakan alat seadanya. Namun karena angin kencang, api semakin membesar. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Jeneponto dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam dilakukan pemadaman. Kapolsek Binamu, Ibtu Baharudin kepada awak media mengatakan, dugaan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Meski tidak memakan korban jiwa, namun barang berharga milik korban hangus terbakar. Melalui Cipa Kodongi.